Dalam hal ini kami ingin meminta maaf, mengajukan permohonan maaf atas ketidaksamaan informasi dari pihak Pusdikasus dan juga keluarga besar Komunitas Pancasila yang nanti akan dijelaskan oleh Ketua Dinas. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, sampurasun. Saya Deni Suara, Ketua MPC Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung Barat. Pada dasarnya atas kejadian yang sangat tidak diduga, kami atau saya atas nama pribadi dan atas nama organisasi memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman atau tindakan yang di luar dugaan, dan semoga kebersamaan ini antara Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung Barat dengan TNI khususnya ke Pusdik Kopassus Batu Jajar tetap terjalin terjalin dengan baik ke depannya dan bisa bekerja sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.